Lebaran bertabur cinta dan bahagia. Itulah Lebaran ala Ayu Ting Ting. Karena tepat di hari raya yang penuh berkah dan limpahan rahmat dari Sang Maha Kuasa, pedangdut asal Depok tersebut bisa kembali merajut kebersamaan dengan calon suami Muhammad Fardana setelah berbulan-bulan lamanya berpisah cukup jauh. Lantas, seperti apa aura kebahagiaan yang terpancar dari wajah cantik Ayu Ting Ting? Bagaimana pula aksi Bilqis Fumairah Razak ketika mengucap permohonan maaf pada Muhammad Fardana, calon ayah sambungnya? Inilah sensasi terkini. Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana seperti sudah menjadi keluarga. Di momen hari Lebaran, keduanya bertemu serta menggelar foto dalam balutan baju senada. Salah satu foto paling menarik perhatian tak lain ketika Ayu dan Dana berfoto bertiga bersama Bilqis Fumairah Razak. Mereka nampak serasi, mencerminkan potret keluarga bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Setelahnya, Ayu juga menggelar foto bersama keluarga besarnya. Pakaian Muhammad Fardana seragam dengan ayah Rojang, melambangkan jika keduanya bakal menjadi pemimpin keluarga di masa depan. Momen paling menarik juga terlihat ketika Ayu Ting Ting menelpon Muhammad Fardana tepat di hari Lebaran. Semua anggota keluarga termasuk Bilqis Fumairah Razak bersalaman lewat video dan bermaaf-maafan dengan Muhammad Fardana. Assalamualaikum. Minalaidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Bapak Ibu sama Om gimana Bapak Ibu? Kisbanyak, Allah. Maaf lahir batin ya. Sekali lagi maafin kalau punya salah. Hati-hati ya. Hati-hati. Sehat. Kabarin aku ya. Tahun depan baru pun. Baru eksklusif. Baru pun ya. Sekarang masih yang satu masih dinas. Jauh di sebelah sana. Insya Allah tahun depan udah bisa. Lain aja ya monggo. Enggak lah, kan dia lagi bertugas. Tapi udah komunikasi tuh ya, Mbak. Ada deh, mau tahu aja kalian. Diam-diam aja. Amin, insya Allah. Kebersamaan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana kian menunjukkan waktu pernikahan semakin dekat. Keduanya tak bisa terpisahkan, akan berjanji sehidup semati mengarungi bahtera rumah tangga sampai akhir hayat. Menariknya lagi, di momen Lebaran kemarin, Ayu terlihat bermanja-manja kepada Muhammad Fardana meski lewat video call. Ia mengadu soal wajahnya yang timbul jerawat sampai sakit karena kepentok pintu. Lantas, seperti apa rencana pernikahan yang tengah dipersiapkan? Seng, masa aku jerawat lagi tuh? Parah banget deh. Kamu sadar gak semalam aku bilang, ini aku kepentok pintu? Terus kamu bilang, terus kamu sautin. Ya besok kamu udah gak syuting kan? Udah gak apa-apa. Iya syuting gak syuting, tetap aja kalau kepentok biru. Untuk aku tuh pintu nggak goyang kan? Bingung deh. Hah? Agar-agar di situ goyang. Apa sih? Iya, kalau pintu ya gimana mau goyang kan dia keras. Bukan, biasanya pintu itu kan gerak kan? Kalau pintu itu gerak dong ya. Ini dia, aku mentokin muka aku, dia nggak gerak. Amin, amin. Amin, mohon doanya aja semuanya biar lancar, juga diberi kesehatan, Dana di sananya juga sehat, biar cepat selesai nanti dan lancar acara. Harus ke sana nih ya? Harus kemana nih? Oh ya iya, udah kewajibannya lah kalau udah sah disahin ya harus mengikuti aturan suaminya.